Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Subreker aku semuanya, apa kabar kalian? Hari ini aku yakin cerah banget, panas banget hari ini. Pasti yang lagi nonton ini juga lagi cerah, ceria, bahagia hatinya ya. Secerah hari ini, secerah mentari, my heart juga bahagia. Oh, ini ada lagu My Heart, lagu yang ngehits banget beberapa tahun yang lalu. Tapi kali ini dinyanyikan bukan sama penyanyi aslinya ya, tapi sama penyanyi fenomenal. Lebih tepatnya sih pasangan fenomenal abad ini, roman-romannya ya. Ada Lesti Kejora dan Rizky Billar berduet seru di panggung MNC TV nyanyiin lagu My Heart. Aduh, ini penasaran aku gimana romantisnya pasangan ini nyanyiin lagu cinta ini ya. Oh, Subreku channel ini langsung kita lanjutin aja lah. Lesti Kejora dan Rizky Billar, My Heart. Oh, Lesti-nya di atas. Kayak dua sisi gitu ya jadinya ya. Iya kan? Dua sisi gitu kan, ada kayak pembatas antara Rizky Billar sama Lesti-nya. Penonton gila, penonton langsung pada nyanyi. Ini Kilau Raya MNC ini benar-benar penontonnya best ya aku bilang. Suara Billarnya hampir nggak kedengeran tau. Siapa sih yang ketawa tuh? Itu penontonnya gila sih suaranya. Cuma tadi yang ketawa ganggu nih, gue tabok nih. Hahaha, enggak bercanda ya. Aduh, udah diimprove. Mampus gak tuh? Lesti masih pagi udah improve baik. Udah langsung diimprove sama Lesti ya. Suaranya. Suaranya Lesti menggelegar. Ini Billar kayaknya udah direcord kali ya. Aku nggak tahu sih, belum terlalu jelas dengernya. Karena belum terzoom mukanya semua kan, bisa kelihatan kan. Lagu ini tuh sulit tahu, karena lagu ini tuh nadanya, bukan nadanya ya, kita harus ngambil bawah, kadang ngambil atas, kadang ngambil pecahnya yang atas, pecahnya yang bawah. Jadi butuh konsentrasi yang bener-bener full banget buat nyanyiin lagu ini, karena kalau salah sedikit aja tuh pasti fals. Kalau kita nggak konsen aja nyanyiin, pasti fals deh.
ini nyanyi nggak ada deket-deketannya nih. Kayaknya kalau mereka nggak pegangan tangan tuh nggak romantis gitu rasanya. Ya nggak sih? Iya. Kayaknya Bilar udah direkam nih, soalnya beda kualitas ininya. Kualitas apa ya? Outputnya beda. Jadi agak membingungkan, harusnya memang masuk ya. Bila kita mencintai yang lain, tapi nggak tahu ini siapa partnya. Akhirnya pada tadi agak kosong sedikit, nggak masalah. Dan penontonnya juga langsung nyanyi. Aduh, suaranya Lesti ini mau nyanyi lagu apa aja, tetap aja bikin hati ini rasa tercabik-cabik. Oh, semakin menggelegar suaranya Lesti. Tuh kalian denger kan? Lesti ngambil bawah kan? Kalian bisa dengar kan kesulitan lagu ini tuh bener-bener di atas rata-rata kan? Tiba-tiba ngambil bawah, ngambil tinggi. Tadi aku udah ngomong kan di awal, lagu ini tuh memang berat banget. Harus benar-benar konsentrasi banget. Oh, hatiku langsung. Aduh. Saking my heart-nya nih tercabik-cabik nih sampai batuk-batuk gua. Ini aku suka bagian endingnya pas tadi Lesti. My heart. Lembutnya enak banget suaranya Lesti ini. Aku bilang tadi mau nyanyi lagu apa aja tetap enak didengar. Tetap bisa menyayat hati, mau lagu bahagia, mau lagu sedih, mau lagu yang middle-middle, semuanya dihajar sama Lesti. Mau dangdut yang dangdut banget, mau dangdut yang agak-agak rancak dihajar, mau lagu pop, semua dihantam sama Lesti. Ini lagu My Heart, benar-benar butuh dari hati banget sih nyanyinya, dan butuh, tadi skill aku bilang butuh banget di sini, konsentrasi juga butuh, musikalitas juga butuh, dan semuanya ada di Lesti. Di lagu ini semuanya full package, oke banget, keren. Buat kalian semuanya, aku udah keren-keren nih ya ngereaksiin. Masa kalian gak mau subrek si channel ini? Subreklah channel ini. Ayolah, pencetlah subreknya. Loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.